no limit lah. Tak ada batasan. Selagi kita nak, selagi kita kata benda tu tak ada halangan, selagi tu kita kena cuba. Pulau Perhentian menjadi lokasi pilihan buat sukarelawan Dive Hard bagi merealisasikan impian golongan kurang upaya untuk menyelam ke dasar laut. Program ini memberi peluang untuk kanak-kanak khas mengalami dan merasai sukan air yang melibatkan sukan selam scuba. Program Dive Hard ini adalah satu program yang di mana objektif dia ialah untuk memberi peluang pada golongan khas untuk merasai bagaimana untuk menyelam di dalam air dan juga merasai zero gravity di dalam air. Program yang telah berlangsung selama 3 hari 2 malam ini telah melibatkan lebih daripada 40 orang sukarelawan. Yang ada di dalam kolam sekarang ini merupakan pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuala Besut. Dan mereka yang ada di sini sebenarnya mempunyai masalah pendengaran dan juga percakapan. Apa yang dilakukan adalah mereka diajar oleh golongan profesional atau lebih dikenali sebagai dive master cara menggunakan peralatan dan juga cara menyelam sebelum mereka semua ini dibawa menyelam ke dasar laut. Selalunya kita melatih mereka untuk beberapa sesi kolam sebelum golongan khas ini dikenal pasti cukup selesa untuk dibawa ke selaman di lautan lepas. Kesemua sukarelawan yang membantu golongan OKU di sini adalah yang terlatih dan mempunyai lesen scuba bagi tujuan keselamatan penyelam. Mengikut prosedur satu OKU seharusnya dibantu oleh dua atau tiga jurulatih ataupun dive master atau instruktor yang bertauliah. Dulunya seorang yang aktif. Namun pada tahun 2013, Nur Fatihah, 31 tahun, telah mengalami lumpuh separuh badan. Bagaimanapun, ia tidak menghalangnya dalam melakukan aktiviti scuba sejak tahun lalu. Jadi benda scuba ni lagi boleh kuatkan keyakinan. Kita dapat tengok kan dalam laut tu coral semua ikan, kita dapat tengok kebesaran Allah bagi. And salah satunya scuba ni dia boleh jadikan pendorong untuk yang mana-mana OKU di luar sana yang mana duduk rumah je kan, tak boleh dia fikir tak boleh lah kita tak boleh jalan. Duduk keseluruh dah boleh ke berenang macam tu, tak boleh. Jangan fikir macam tu, kita fikir sama normal lah macam orang lain. Berbeza pula dengan Nur Aisyah Arshad, merupakan penghidap kanser tulang pada 5 tahun lalu. Namun kekurangan fizikal yang dialami tidak menghalang minatnya dalam melakukan sukan ini. Dekat 5 ke 6 kali saya naik atas balik sebab saya tak boleh tenggelam. Balance saya tak ada. Tapi bila saya paksa diri saya juga sebab ini ada pengalaman pertama saya. Saya nak juga pergi. Nampak dunia laut, ada ikan, ada benda-benda yang saya tak pernah tengok. Ada ikan buntal tu yang buat saya lagi seronok sampai saya rasa saya tak nak naik. Nak lagi macam tu. Waktu terasa sekejap. Hampir kecewa. Namun kehilangan sebelah anggota kakinya pada beberapa tahun lalu tidak mematahkan semangatnya dalam meneruskan hidup. Saya pegang satu je, jangan putus asa. Selagi kita tak putus asa, selagi tu kita tak ada hak untuk mencuba. So kita kena cuba baru kita tahu apa hasilnya. Bagi saya okay, you no limit lah. Tak ada batasan. Selagi kita nak, selagi kita kata benda tu tak ada halangan, selagi tu kita kena cuba. Sebelum ni mereka tidak terfikir yang mereka boleh melakukan aktiviti ini. Malah orang biasa pun belum tentu boleh melakukannya. Tapi mereka telah menunjukkan kepada semua yang yes, they can do it. Walaupun mempunyai kekurangan fizikal, namun ia bukanlah penghalang buat mereka dalam menjalankan aktiviti seperti orang biasa. Niat murni dan sokongan ikhlas dari sukarelawan yang bekerjasama membantu serta memberi sokongan bukan hanya dapat memberi kegembiraan
Malah, ia juga dapat memberi sinar baru buat anak-anak ini dalam meneruskan kehidupan.